Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau memberikan sebuah informasi penting untuk teman-teman semuanya, yaitu VPN. Nah, teman-teman tahu ya, kalau misalnya musuh para penjelajah di dunia maya, di internet itu adalah blokir. Jadi pemblokirannya. Nah, teman-teman yang ingin membuka pemblokiran tersebut atau ingin mendapatkan aktivitas yang lebih kencang lagi berdasarkan IP-nya, misalnya internetnya nggak kencang, kita pakai VPN biar lebih kencang. Nah, itu teman-teman bisa mencoba beberapa hal ini. Nah, ini adalah VPN-VPN yang bisa digunakan di Android. Nah, jadi teman-teman akan aku kasih tahu ya. Nah, ini dia. Silakan buka ini Google-nya. Nah, teman-teman silahkan cari di sini. Pertama ada Mobi Proxy Free VPN for Android. Nah, teman-teman silahkan download ini udah aku buka di apkpure.com. Kalau teman-teman mau buka di Play Store, coba cari di sana. Kalau nggak ada, langsung ke apkpure.com. Ini tempat penyedia APK ya. Nah, di sini banyak sekali servernya teman-teman bisa dapatkan. Nah, ini update-nya sudah lama ya, tapi masih hidup sampai sekarang. Dan yang kedua itu ada Touch VPN. Nah, Touch VPN ini ada juga yang di Chrome-nya. Di Chrome-nya juga ada nih, kalau apanya website-nya nih, Touch VPN. Teman-teman bisa cari di Play Store ya. Nah, tampilannya sederhana ya seperti ini. Platformnya kita lihat platform. Nah, ini Google Play ada ya, Google Play. Teman-teman bisa pakai ternyata Google Play, dan tentunya ini ada yang gratisan juga ya. Google Play, guys. Kemudian CyberGhost VPN. Nah, jadi fungsi VPN ini sederhana ya, untuk membackup gitu. Membackup apa ya maksudnya? Membacking. Nah, di sini ada gratis apa ya? 79% diskonnya, luar biasa. Nah, di sini langsung diliatin IP-ku. 2,75 dolar per bulannya. Jadi murah ya, termasuk murah. Nah, teman-teman bisa cari di Play Store. Kemudian Turbo VPN. Nah, Turbo VPN ini langsung dari ke Google Play. Nah, ini banyak sekali penggunanya. Dan tentu saja ini tanpa batas, dan dia juga VPN yang kenceng banget, teman-teman. Jadi kenceng banget. Jadi ini gampang aja. Kita buka aplikasinya, nanti dia ada gambar kelinci lagi tidur, kita klik. Nah, nanti dia lari-lari gitu kan. Habis itu tidur dia. Nah, jadi ini VPN-nya gratis 100%, dan tinggal di sini ada 3.700 penggunanya, cuy. Luar biasa kan? Kemudian ini ada VPN Master. Nah, VPN Master ini silakan teman-teman coba juga. Ini ada 152.000, dan di sini juga ada sinyalnya, gambar sinyalnya. Jadi menunjukkan bahwasannya ini bagus sinyalnya gitu. Nah, di sini ada 60 plus server proxy. Jadi teman-teman silakan pakai gitu. Oke, yang terakhir ini ada hotspot Seal Face VPN. Nah, ini juga lumayan bagus teman-teman, jadi silahkan coba nih. Ada juga yang untuk HP. Nah, Google Play nya 1,4M ya yang download. Oke teman-teman semuanya, gunakan secara bijak mengenai VPN ini. Banyak sekali VPN-VPN yang berterbangan, yang mana teman-teman gunakan saja untuk mencari tahu informasi-informasi yang menarik lainnya. Oke, sampai jumpa, terima kasih, tetap stay di sini di Kejar TV.